guys, kembali lagi makan-makan yang ada seharusnya lah guys. Ini ya, ini aku lagi ada di Kota Bangkalan, tepatnya di Kota Bangkalan. Ini mie ayam, oke, sini koordinatnya udah lama banget guys. Jadi ini sebelumnya aku juga pernah makan di sini, bahkan guys, ini baru sempat review kenalin ke teman-teman. Nah ini ya, ini mie ayam yang paling murah ya, murah-murahnya murah. Jadi murahnya nggak murah guys, enak, jamin enak, ini langganan guys. Lihat ya, kamu lihat pengunjungnya setelah dia kita surprise, masih pengunjungnya ramai guys. Nah ini guys, ini lagi proses yang bikin lagi sibuk guys, banyaknya orderan nih lihat. Ini 6.000 per porsinya guys, rame banget guys, banyaknya. Nah ini yang punya ini namanya Mas Eko. Mas Eko ini berarti anak ke-8 ya kayaknya ya. Itu ya. Mas Eko itu 8 atau berapa itu? Anak ke-berapa? Pertama. Oh, anak pertama lah ya, Eko itu 8 tapi kira. Oh, tapi kira anak ke-8. Terima kasih. Ini mbaknya mbak siapa mbak? Mbak Ani. Mbak Ani. Jadi Mas Eko sampe buka ini dari kapan Mas Eko? Jam 3 mas. Dari 6.3? Jam 3. Oh dari jam 3. Nah, dari tak bukanya tahun? 2005. Sampai 2005 mas. Dari 2005. Dari tahun 2005. Jaya ya, tambah lama tambah jaya. Ini dulu masih keliling, ini masih labil, belum menemukan tempat. Sekarang udah menemukan tempat. Iya dulu beli masih 2.000, pertama saya beli 2.000. Oh, kelihatan kalau Mas Eko ini sepertinya umurnya udah senior. Jadi zaman masih 2.000 itu berharga banget guys. Ini guys, rame guys dia. Guys, udah lihat tadi keseruannya di mie ayamnya Okem. Ini mie ayam Okem. Kenapa kok namanya Okem? Ini Mas Eko katanya guys. Jadi ini memang dari langganan dari dulu zaman saya masih. Katanya pemiliknya zaman saya masih tidur di depan toko. Nah, sekarang tidurnya di samping toko, tetap biasa. Oke guys, lanjut lagi aku tak makan dulu dengan mie ayam Okem ini guys. Sebelum kalian lanjut tonton video Alessa Arsila, jangan lupa klik subscribe, like, dan share. Oke guys, lanjut makan lagi. Alessa Arsila, salam kuliner. Aku mie ayamnya, maam sini 2 mbak ya? Iya. Terus minumnya 2? Iya. Es jeruk? Iya. Thank you.
guys, ini guys. Ya. Saat ini ini sudah ada di depan mie ayamnya Okem. Lihat guys, porsinya 6.000 cukup banyak banget guys. Wow, banyak sekali ya sayangnya. Numpuk ya. Ini, wow. Aduk dulu. Wah, wow. Kalau pakai sayur tadinya tambahin. Wah, wow. Panas. Nah, lihat. Nah, oke. Ini tadi udah ada sambelnya, kecap, saus, ini ayam ini guys. Nah, ini kering-kering lah ayamnya ada. Terus ini apa? Pangsitnya. Keripiknya sayang. Keripiknya. Oke. Okay. Ya. Mantap. Mie-nya gede-gede. Iya, mie-nya gede-gede sayang ya. Ini porsi cuma 6.000. Penuh gini megangnya susah, guys. Penuh banget. Nah, ini guys. Oh. Coba lihat. Wow, jadi mie-nya besar-besar ya sayang ya. Mie-nya gede-gede banget. Ini mie-nya kalau puas nih guys ya. Coba lihat ya. Ini ya. Hmm? Oh. Awalnya bisa kenyang banget kali. Pokoknya kalau kalian jalan-jalan ke Pangkalan, mampir ke Kecamatan Kamal, di sini ada mie ayam Okem. Enak dan murah ya sayangnya. Enak banget, murah, banyak. Minyak gede-gede, terus pas, nggak terlalu asin. Mulai dari harga 2.000 sampai sekarang 6.000. Langganan juga. Iya, kita 2005. Kita berlangganan dari harga 2.000 ya sayang ya. Betul. Sampai harga sekarang 6.000. Halo guys, ini langsung ketemu dengan ownernya Mas Eko, biasa dipanggil Eko juga, bisa dipanggil Okem. Okay. Jadi Mas Eko ini sampai buka ini dari tahun berapa Mas Eko? 2005. 2005, berarti 15 tahun yang lalu guys. Owner es krim ini, lihat kan sering keliling ya, dari rumah-rumah, terus makan di mana sampai teman-teman yang ngefan apa? Sama mie ayamnya. Okem ini sampai ngikutin ya sayangnya. Sampai berburu ngikutin mulai dari tempat A sampai B. Mana ya, Bro? Jadi ini bukanya dari jam berapa? Biasanya jam 3:30. Jadi 3:30 buka, nutup jam enggak tentu. Tapi rata-rata jam 8, 9. Jam 8, jam 9 sudah habis. Nah waktu itu kita kesini belum jam 8 tuh habis ya kan? Belum jam 7. Belum jam 7 sudah habis. Terus ini mie-nya ngolah sendiri Mas? Iya, bikin sendiri saya. Semuanya bikin sendiri. Semuanya bikin, oh, sendiri. Bikin sendiri. Mulai keripiknya, mie-nya, ayamnya. Semuanya bikin sendiri setiap hari. Oh. Ini buka setiap hari ya Mas Eko? Iya. Enggak setiap hari, cuma libur kalau ada keperluan. Oh iya. Ini untuk ini peminatnya berapa Mas Eko ya? Ya alhamdulillah. Omsetnya per hari berapa Mas Eko? Ya nggak tentu lama. Nggak tentu. Ya. Misalnya, tapi tiap hari kan habis sedikit-sedikit ya. Sedikit-sedikit tapi lancar. Sedikit ya. Terus guys, ini harganya cukup murah dengan porsi yang besar, lengkap, keripiknya banyak, keripiknya besar-besar, terus penuh, satu mangkok itu penuh. Jadi murah. Jadi ketahuan kan kalau pasti ownernya ambil untung sedikit. Yang penting yang di prinsipnya itu asal aku lancar dan jalan, buktinya sampai 15 tahun ini tetap lancar dan makin ramai ya. Jadi mulai harga berapa Mas? Harga mulai harga kapan? Dulu pertama kali. Mulai pertama kali buka. 2.000. Oh, harga 2.000. Mie ayam yang lain masih pasarnya 4.000. 4.500. Ah, 4.000. Sekarang mie ayam paling murah itu biasanya 9.000, 8.000 di atasnya 10.000. Ini jual 6.000 ya, dan dengan porsi yang tadi kalian lihat teman-teman ya. Ini. Jadi kalau main-main ke Pangkalan jangan lupa mampir ke Kecamatan Kamal. Di situ ada mie ayam Okem depan Bank BRI Kamal. Guys,
Selanjutnya apa lagi mungkin yang ditanya dari saya? Itu Mas, kalau yang pakai telur itu berapa Mas? Pakai telur 8.000 Mbak. 8.000. Kalau yang pakai ceker, apa ceker apa kepala sih? Ceker sama 8.000, kepala sama. Oh, sama. Ada pentolnya juga enggak Mas? Pentol dulu pernah cuma. Oh. Kurang waktunya ya? Kurang iya, waktu bikinnya dulu. Waktu bikinnya kayak jadi saya kalau apa? Bikin mulai pagi jam 6 bikinnya jam 11 selesai jam 1:30 istirahat sebentar terus buka nanti. Oh. Kalau bikin kontrol ya nggak sempat istirahat. Oh. Minumnya 1.000 es teh doang. Minumnya 1.000 guys, bayangkan. Oh, cuma 1.000. Orang jual minim harga 3.000 guys ya. Mahasiswa. Saya kan ngejar mahasiswa. Ya, di sini rame sama mahasiswa UTM ya, Mas ya? Iya. 80% UTM. Iya. Termasuk kita ya, sayang ya. Kita berlangganan mulai tahun berapa? Harga 2.000 itu tadi. Mulai tanggal mulai tahun berapa? Tahun 2006 malah enggak ya, masalah. Mulai 6. Ya. Ya. Mulai dulu jelek sekarang tampan. Wah. Wow. Saya mulai dari 2009 sepertinya masih harga 3.000. Oke, jangan lupa ya. Terus tonton videonya Ales Arsila, jangan lupa klik subscribe, like dan share. Oke, okay. Ales Arsila, salam kuliner. Terima kasih Mas Eko. Nah, mantap.